What's up guys, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di Cinere Racing Wheel. Ini bursa velg second dan ban berkualitas tentunya. Ngapain gue di sini ya? Gue pingin ngasih lihat ke teman-teman velg yang harganya di bawah 3,5 juta itu ada apa-apa aja sih. 3,5? Kenapa? Menaikin turunin? Turunin. Ya 3 juta ke bawah lah. Kalau lebih 3,5 kan tinggal nambah gope, bisa lah teman-teman ya. Langsung aja. Mas, izin mas, kita mau ngonten. Ini konten velg second. Oke, siap. Langsung gua gerbek aja ya. Sebelum gua gerbek, pasang dulu mic-nya. Okay. Biar teman-teman ngedengar. Siap. Ha, udah cakep. Mas, gua pengin ngasih lihat ke teman-teman velg yang harganya di bawah 3 juta. 3,5 boleh lah maksimalnya. Boleh. Tapi kita lebih ngutamain yang 3 juta ke bawah nih. Ada apa-apa aja nih, Mas? Kalau kita di OM ya, main OM atau original. Betul. Nah, copotan kita dapat spin. Oh, ini punya apa? Spin. Suzuki? Chevrolet. Oh, Chevrolet ya, spin. Iya. Ring 15. Ini udah 15. Sama ban. Udah termasuk ban. Ini harga berapa? Ini harga 3,5. 3 juta setengah sudah ya. Termasuk ban? Sudah. Bisa untuk mobil apa aja nih, Mas? Iya, kayak Brio, Agya, Ayla, Calea, Sigra masuk. Masuk ya, karena masuk. Di sini 400 karena ya? Karena di sini 400. Sama dia. Ini masih bisa nego nggak? Masih. Berapa kurangnya? Paling kita habisin netnya 33. 33, 3150? Mungkin 32 bisa. 32? 32, udah semua free balancing, pasang, udah sama nitrogen. Wah, cakep udah banget. Udah banyak bonusnya kita. Wah, pokoknya langsung nih pertama, ini ada punya mobil Chevrolet Spin, 32 ya? Ya. 3.200.000. Nih guys, bannya ini masih kondisinya masih 75%. Masih cakep banget nih bannya. Selanjutnya nih mas, ini kita ada Brio. Oh, Honda Brio. Nah, ini Brio. Ini Honda Brio tahun 2012. Berapa masih nih? Selama. Ini kena 2 juta masih nego. 2 juta masih nego. Netnya berapa harganya? Paling kurangnya? Saya kasih 18. Wih, langsung kurang 200. Iya, kita harga-harga pasar aja. 17,5 kasih. 17,5 kasih. Kalau model ini kita kasih 17,5. Nah, untuk yang model bawaan Brio ini, yang model versi ini ya. Ya. Ini 17,5 dikasih sama masnya nih. Wah, cakep. Ini bannya guys, kalau dilihat ini masih 80%. Tuh, 80%. Masih tebal banget nih. Ini juga kecelup segini. Tuh, 80%. Ini 4 ya gue ingetin. Ya. Ini 4 biji atau 1 set. Jadi teman-teman mikirnya bukan 1. Kan ada yang komen tuh. Itu 1 atau 4? 4 dong tentunya, bannya juga 4. Mana lagi nih mas? Nah, ini kita dapat New Brio tahun 2021. Ini 2021? 21. Wah, terbaru, baru pakai ya. Setahun berarti, berapa ini? Ini baru setahun, ini kena 2,5 dan lebih mahal sedikit. 2,5 juta? 2,5 juta. Langsung aja dah, harga net-netnya berapa? Kalau harga net kita kasih aja 2,3. 2,3? 2,3. Kurangin dikit lah. Paling kita kasih 22, net 22. 22? 22, ini udah ban 80%. Langsung 300 ribu turunnya, wow. Ini bannya naik lagi. Ini bannya tebal banget, 85%. Tuh, 4 piece, velg dan ban, lu tinggal pake, udah langsung jalan aja dah. Udah free balancing juga yes, mas ya? Yes. Anginnya juga diisi nitrogen, udah, bukan nitrogen. Angin biasa. Iya. Tuh, selanjutnya nih mas, ada apa lagi? Nanti ini juga ada Proton. Oh, ini bawaan Proton? Bawaan Proton. Ini berapa nih? Ini dia sama kayak Brio, 2 juta. 2 juta? 2 juta. Ini PCD-nya berapa sih dia untuk mobil apa aja? Dia 400. Dia punya Agya, Ayla, Sigra, Brio masuk. Wah itu, yang bosan-bosan misalkan teman-teman pakai velg standar, pingin ganti ke OM-nya yang agak berbeda, ini ada punya mobil Proton nih. PCD-nya sama dengan mobil Sigra, Calea, Brio. Agya. Sama ya? Agya ya, juga sama. Beda nih. Bisa nih guys. Bannya tergolong ini masih ya 65% lah. Harga 2 juta, netnya berapa? Netnya kita kasih 19. 19. 19. 18 dah. Mungkin 18,50.
18,5. 18. Langsung aja sikat. Ini cakep nih modelnya ini. Wah, dapatlah keren. Mas, kalau misalkan ada yang grepes-grepes sedikit bisa dirapin. Ah, itu bisa, itu nanti free dari kita. Wah, free. Udah free. Itu ada chat, udah sama dirapin semua. Pokoknya si customer tinggal beres. Wah, cakep, keren. Habis itu, Mas, yang racing-racing pelek aja enggak apa-apa. Mana kayaknya banyak pelek-pelek. Nah, ini second. Kita masuk di 17, kita ke dalam. Nah, ini punya ASR juga second-nya. Wah, ini ASR juga nih. Ini berapa nih, Mas? Ini dia kena 4 juta pelek aja. Pelek aja masih mulus. Ring 17 masih mulus masih banget mulus nih. Warna polisnya, guys, lihat nih ya. Tuh, masih mulus banget. Warna hitam juga mulus. Rivetnya juga masih cakep-cakep. Harga berapa? Harga kita kasih 4 juta. Ah, mahal, kemahalan, kurangin lah. Kalau kita ada habis-habis, kita kasih 3,5. Itu hampir separohnya baru. 3,5 juta? Oh, iya. Turun, korting lagi, 500 ribu kita pangkas. Dapat velg aja ya. Velg ya. Satu set, tinggal lu bawa bannya. Ini ring 17, gue ingetin. Langsung datengin nih, toko Cinere Racing Wheel, guys. Selanjutnya nih, Mas. Ini ASR juga nih, ganteng. Juga. Ini berapa? Ini ASR Formula. Formula? Ya. Ring berapa sih ini? 17 ini ya? Ini 17. Harga berapa nih? Ini harganya sama. Harga 4 juta, masih nego. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Disamain harganya apa ini? Kalau ini dia modelnya, modelnya dia beda sama yang ini. Iya. Ya. Harganya? Harga kita kasih 38. Enggak kurang lagi. Udah harga netnya 38 ya, Mas. Udah net 38. Iya. Wah, ini 3,8 juta dapat ASR Formula ring 17. Yes. Tinggal dipasangin ban. Cakep, guys. Ini untuk mobil apa aja sini, Mas? Ini Brio masuk. Oh, di sini 400 double ya? Ya, dia 400 double. Jadi Avanza, Livina, Xenia dia masuk. Wah, cakep. Jadi banyak pilihannya, ya, guys. Kalau teman-teman di rumah punya dua mobil, Livina atau Brio, bisa pakai ini. Tinggal dipasangin ban aja. Ya. Wah, cakep-cakep. Ini juga SR. Mana yang ini? Race. Yang race dia. Warnanya cakep nih, warnanya ya. Orange. Orange-nya tapi orange dop yang mengkilat. Keren-keren. Berapa nih, Mas, harganya? Ini dia kena 3,5. Net. Kita kasih paling 3,2. Potong 300 ribu lagi, 3,2 juta dapetin. Yes. Velg HSR, wah cakep. Ring berat 17 juga ya? 17. Wah cakep, ini dipakein ban yang slick-slick. Cakep nih, guys. Oh, ini pasangannya ini. Ya, ini pasangan. Kalau yang... Mana? Tadi kayaknya ada yang keren gue lihat. Pas gue ngeliat, mana? Nah, ini yang baru. Wah, ini ada HSR Bun. Apa ini betulnya? Boon. Bun. Bun, Bun dong. HSR Bun nih, bukan Boon. Ini berapa nih, Mas? Ini dia kena 3,5. Baru-baru. 3,5 juta, ya. Masih cakep banget. Masih mulus. Masih mulus nih. Mas, yang grepes-grepes gini bisa dirapiin ya? Masih bisa dirapiin. Masih pokoknya chatnya kita samain. Oh, nah, pokoknya nanti di repair sebagus mungkin. Pokoknya buat ke teman-teman, hasilnya yang maksimal. Harga 3,5 juta masih bisa nego nggak? Masih. Berapa? Paling kita kasih harga 3,4. Dikit banget, nggak kurang lagi dikit. Paling bisa kita nego-nego dikit di harga 3,3. Kita korting 200 ribu. Korting lagi 200 ribu, 3,3. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Tunjukin YouTube-nya, Bang, kata Sultan. Ini kan 3,3 nih, Abang ngomong. Langsung aja datang ke sini. Karena HSR Bun ini jarang-jarang nih ada nih, guys. Cakep. Selanjutnya nih, Mas. Mana nah, lagi? Ini kita juga ada. Wah, ini ada mobil Lexus. Ini replikanya. Wah, ini replikanya, yes. Lexus. Lexus. Berapa ring nih? Ring 18. Ring 18. Ini udah sepaket ban. Udah sepaket sama ban, berapa? Dia kena 7 juta. Wah, gak mahal. 7 juta. Tapi gak apa-apa, info aja. Siapa tahu teman nonton ada budget lebih, boleh. Gak ada masalah. Cakep-cakep. Mana lagi nih, Mas? Nah. Velaknya banyak di sini, banyak, guys. Padet. Mana-mana? Nah, ini. Nah, ini juga nih. Bisa gua tebak, ini punya Mobilio. Ini punya Mobilio nih, Mas, Mobilio. Ya? Mobilio. Oh, ini stiker biasa, ya, bisa dilepas. Mas, ini iseng-iseng kayaknya, Mas, ini nempelin nih. Ini punya Mobilio berapa nih, Mas? Ini kena 2,5, nego. 2,5 juta nego? Ya. Ban kita kasih baru 2021. Wih, bannya 2021, ya. 2,5 juta nego netnya. Netnya kita kasih 2,3. 2,3 juta. Langsung sikat aja. Ini kalau teman-teman dari make Brio, tuker ke punya Mobilio ring 15, ini. Cakep. Mana lagi nih, Mas? Ini punya apa?
Ini punya ini. Nih. Kita punya ini. Baru nih. Toyota Agya. Agya. RT. Berapa? 14. Ini dia kena harga 2,5. 2,5. Punya Agya. Ya. Bannya masih tebel banget. Masih. Ini masih 85%. Negonya berapa? 2,5. Jangan. Negonya paling kita habis 2,3. 2,3 juta ya. Setelah gua lihat-lihat harganya potongannya banyak. Kayaknya lagi benar-benar yang potongannya ya. Pas jebes langsung aja datang. Karena masih baik tentunya. Iya. Wah, ini punya apa nih? Ini punya customer ini, apa? Punya customer. Punya customer ya, karena dia ganti ban. Oh, udah laku. Ya, udah laku dia. Udah laku ganti ban. Nah, ini juga kita ada punya mana? Suzuki. Suzuki berapa? R3. R3 baru ini. R3 kita. Baru. Yes. Ini kita kasih harga 3,5. 3,5 juta masih ya. Bisa nego? Masih. Masih bisa nego ya. Bannya ini masih 75% lah, 80% dikit. Bannya masih tebal banget punya masih. R3 nih. Punya R3 ya benar ya. Dia ring 16. Ya, 15. Pakai ban 185 65 guys. Ya kalau teman-teman bosan bisa langsung datang aja ke Cinere. Mas. Ya. Yang di atas banyak ini. Banyak. Yang gede-gede, Mak, berapaan? Ini ring 20. Oh, ring 20 ada? 20 ada. Oh, gua ngasih info aja dah, ring 20 jarang-jarang ada. Nah. Berapaan? Ini ring 20 masih harga 4,5 juta dapat velg ring 20. Yes. Wah, cakep tuh, tinggal dibersihin di repaint ya. Aja jadi nih. Ya, ini kita nanti customer-nya mau warna hitam atau dia mau dipolisin lagi, kita rapiin. Untuk mobil apa ini? Ini bisa masuk di CR-V, HR-V. Oh, karena dia 5114 ya. Iya, 5114. Cakep. Oh, dia. Terus ini mana? 18. Oh, ini 18. Yes. Punya Rise. Iya. Harga berapa? Market. Ini kena 3,5. 3,5 juta dapat velg racing, langsung aja datengin, guys. Negonya dulu. Hah? Iya, ternyata velgnya kan soalnya mulus banget, ya. Guys. Berapa ini netnya? Ini paling kita kasih habis 3,3. 3,3 juta. 3,3 juta langsung datengin velg. Datengin tokonya, ngelihat ini velg, langsung bawa pulang aja. Karena udah gue negoin. Ya kalau teman-teman mau nego langsung silakan, monggo. Karena masnya pasti ngelayan teman-teman dengan baik tentunya. Wah, udah banyak juga nih, Mas. Banyak. Velg yang gue liput. Iya. Mas, gue pengen nanya nih, ngejelasin juga ke teman-teman. Ya. Alamatnya ada di mana sih Cinere Racing Wheel nih? Kita jalan ini Cinere Racing di dekat Polsek Cinere. Cinere Depok. Cinere Depok ya. Patokannya langsung di Polsek Cinere. Kalau enggak depan Red Doors, Red Doors Cinere. Oh, patokannya benar depan Shop and Drive. Shop and Drive. Atau kalau mau lebih enaknya cari di Google, itu dia bertepatan dengan sebelahan dengan Binjai Walk. Jadi ada toko barunya juga, guys. Langsung cek aja ketemu kok. Untuk nomor teleponnya nih, Mas, berapa sih? Kalau nomor teleponnya dia di 0811 3621 9621. Ya, betul. Yes. Kalau untuk Instagramnya, Mas? Instagramnya kita Cinere Racing. Cinere Racing, yes. Ya. Jadi bisa searching-searching Cinere Racing. Wah, cakep. Untuk media online kita tersedia di mana nih? Kita media online ada di Instagram, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Facebook dan Marketplace. Wah, keren. Jadi zaman sekarang tuh udah canggih. Oke, Mas, terima kasih banyak. Oke. Siap. Nanti kalau ada teman Sultan atau yang nonton, langsung datang ke sini. Tolong belain dengan baik. Kalau ini kasih harga yang mantap ya. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih. Siap. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSL.